memperbaiki mesin air yang terendam air. Maklum karena saat ini kondisinya banjir di mana-mana ya, karena hujan begitu deras dan bumi kita tidak lagi mampu menampung air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber-subscriber UHaji Banjar ataupun UKaji Banjar, dimanapun berada, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya untuk memperbaiki mesin air yang terendam air. Maklum karena saat ini kondisinya banjir di mana-mana ya, karena hujan begitu deras dan bumi kita tidak lagi mampu menampung air. Mungkin karena banyak hutan yang sudah digundul dan bumi yang sudah dikeruk isinya, sehingga mereka juga ikut marah. Mungkin juga karena memang karena perilaku kita sebagai sesama manusia yang selalu mengecewakan sesama di antara kita, sehingga terjadilah hukum alam, hukum rimbanya alam untuk kita semua. Dan kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan bencana ini segera dapat berakhir dan berlalu, sehingga kita bisa dapat hidup normal kembali sebagaimana biasanya. Oke sahabat-sahabat, baik, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk memperbaiki mesin air. Ini mesin air saya, mesin pompa air saya merek Panasonic ya. Sudah 4 hari sejak awal banjir kemarin ini terendam air. Nah, lalu bagaimana kalau mesin kita terendam air, sahabat-sahabat? Yang pertama dulu kita harus menghindari, sebelum mesin ini dibersihkan dari air, jangan sampai dicolok listriknya. Kenapa sahabat-sahabat? Karena walaupun pompa air ini pekerjaannya adalah memompa air, namun di dalam bagian kelistrikannya tetap tidak boleh terkena air, yaitu bagian sini, spool. Nah, untuk pompa, post spool ini kan memutar pompa ini. Pompa ini aja yang boleh terkena air, tapi untuk spool di dalamnya sini tidak boleh terkena air. Oleh sebab itu kita harus mengeringkan. Kita harus yakin dulu bahwa mesin ini kering spoolnya dari rendaman air, bekas-bekas rendaman air itu, baru kita boleh mencolokkan listriknya. Kalau mesin ini bekas terendam air lalu kita colok listriknya, maka tidak akan beberapa hari ya, tidak akan bisa beberapa jam, malah mesin ini tidak akan bisa berputar lagi. Kenapa? Karena motornya di dalam tidak sudah konslet ya sahabat-sahabat. Nah, jadi yang kita hindari adalah bagaimana supaya mesin ini tidak konslet setelah terendam air. Nah, jadi kita buka dulu kopernya ini. Oke sahabat-sahabat ya. Nah, kita longgarkan. Nah, sebenarnya ini di sini sudah ada lubang untuk mengeluarkan air ya, untuk mengeluarkan air. Tapi ini hanya untuk mengeluarkan air yang sebagian saja ya, yang sebagian aja. Tapi kalau dia sudah terendam, itu spoolnya sudah menyerap air semua. Jadi kalau di colok listrik nyetrum ya, kalau nyetrum itu tandanya sudah ada konslet di bagian spoolnya. Nah, itu harus kita bersihkan, harus kita amankan. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, jangan mentang-mentang ini mesin airnya bekerja di air lalu dia terendam di air, dibiarkan begitu saja tanpa diperbaiki, tanpa dikeringkan, itu akan merusak ya. Sayang sahabat-sahabat ya. Nah, sayang kalau nya kita punya mesin air diperlakukan seperti itu. Jadi kita harus
Ya, sebelum digunakan kembali, pastikan bahwa spul airnya sudah dalam kondisi bebas ya, bebas dari basah, bebas dari air. Nah, jadi kita buka dulu ya sahabat-sahabat. Kalau susah membukanya, itu ada itu ya, ada WD 40. Ini ada WD 40. Saya selalu ngasih ini gemuk, mor-mor atau baut-baut yang ada di mesin selalu saya kasih gemuk untuk antisipasi jika sewaktu-waktu perlu untuk dibuka. Mor atau baut ini tidak berkarat ya, jadi mudah untuk dibuka. Nah, habis bautnya sudah kita lepas, sudah tiga ya, ada tiga baut. Nah, kalau begini kita tinggal buka aja lagi ya, kita buka. Nah, kita buka ya sahabat-sahabat ya. Kita lepas kelaharnya ya. Kita lepas bagian kelaharnya. Nah, lepasnya seperti ini ya. Kelaharnya tertinggal. Nah, ini basah sahabat-sahabat. Ini basah ini. Basah ini yang tidak boleh kena air. Jadi sahabat, kalau ini terendam air, ini basah nih. Basah. Basah sahabat-sahabat ya. Nah, ini seandainya saya colok tadi dalam waktu hanya beberapa jam, ini akan berkarat. Nah, kalau sudah dibuka seperti ini sahabat-sahabat, untuk meyakinkan kering ya. Ini kan airnya masih banyak. Tandanya ada air itu kan dingin, kalau dipegang tuh dingin ya. Basah gitu ya, basah tangan. Nah, kalau sudah seperti ini kita jemur aja. Kita jemur, kalau sudah yakin kering kita tutup, kita pasang lagi, kita pakai. Ya sahabat-sahabat, kita jemur beberapa hari. Nah, kalau mau cepat kering lagi, ini kita bongkar semua. Tapi itu ya susah ya, karena harus melepas pompa di depan sini banyak. Ini dilepas, ada 3 baut lagi yang harus dilepas. Melepas kipas juga, melepas pompa juga dilepas. Agak repot ya, saya agak malas yang seperti itu. Biar aja daripada repot-repot melepas sih semua, ya saya buka seperti ini aja biasanya ya. Saya buka seperti ini aja, kemudian saya jemur, sudah selesai. Saya jemur beberapa hari sampai begitu yakin bahwa pompa ini sudah benar-benar kering. Dan bisa juga saya bantu ya untuk mempercepat kering, ini saya bantu dengan pengering rambut. Kita colok listriknya dulu ya sahabat-sahabat. Ini panas kan? Nah, ini cukup membantu untuk mempercepat airnya kering ya. Apalagi kalau dibuka bolak-balik, sebelah sana dibuka, sebelah sini dibuka ya. Nah, dikeringkan seperti ini sepulnya sahabat-sahabat ya. Nah, ini sayang nih kalau dicolok ke listrik. Pasti hitam semua kalau dicolok ke listrik jadinya ya sahabat-sahabat, hitam jadinya. Berubah warna jadi hitam dan akhirnya terbakar. Memang awal dicolok ke listrik ya dia mau aja berputar, ya fungsi ya. Tapi setelah beberapa saat kemudian akan mengeluarkan asap atau nyetrum. Nyetrum ke airnya di sini, keluar di sini nyetrum ya. Dan akhirnya mesinnya tidak bisa lagi difungsikan. Ya terpaksa harus dijual aja lagi ya, dijual kiloan aja lagi. Terus siapa yang mau membuat ini? Nah, di sini ya, kalau bukan ahli ya tidak bisa membuat ini ya. Nah, mudah sahabat-sahabat ya untuk mengatasi pompa air yang terendam. Jadi jangan
jangan langsung dicolok ke listrik ya. Jadi dibuka dulu spoolnya, kita keringkan, kita jemur beberapa hari atau dikeringkan menggunakan blower, cukup membantu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah yakin kering, siram dengan oli atau apa ya, supaya di kemudian hari kalau ada air masuk itu agak terhambat, karena oli itu tidak menghantar listrik, kalau air itu menghantarkan listrik. Jadi kalau sudah kering kasih oli, air susah untuk masuk karena ada oli ya. Nah, jadi pengeringan atau pembersihan berikutnya itu akan lebih mudah, tinggal disiram pakai bensin udah kering. Tapi kalau masih tidak ada oli seperti ini, disiram pakai bensin, airnya malah masuk ke dalam, ke bagian lilitan dalam, dan itu akan lebih membahayakan ya, sahabat-sahabat semuanya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Ini tidak bisa saya posting sampai mesinnya bisa diputar karena saya tidak berani, masih basah, harus dijemur ya sahabat-sahabat ya. Nah, oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sahabat-sahabat semua. Jangan lupa subscribe, dukung terus, bagikan juga komen ini, konten ini juga dibagikan ya sahabat-sahabat, bagikan kepada teman-teman yang lain yang juga kebanjiran mungkin ya, supaya mesin airnya jangan dicolok ke listrik. Kalau sudah yakin jelas-jelas terendam ke air lalu dicolok ke listrik, sayang ya, malah rusak. Jadi ya, dibuka dulu, mudah kan untuk membukanya, hanya tinggal buka kipas, kemudian buka tutup baut di sini, bornya ini. Nah, kalau tidak berkarat kan mudah. Ini saya pelihara dengan menggunakan gemuk ya, gemuk saya, atau selalu saya kasih bekas-bekas minyak goreng di sini supaya jangan berkarat untuk ininya ya. Minyak goreng kalau yang sudah dibuang-buang saya siramkan ke sini aja. Jadi mesinnya tidak karatan ya, biar aja jorok, biar aja apa, jelek kan, kotor, tapi tidak berkarat karena saya siram menggunakan bekas atau sisa-sisa gorengan. Atau ini pakai saya kasih gemuk ya, cairan gemuk, apa cairan apa-apa namanya ya. Nah, pokoknya lah ya, dipelihara supaya jangan ini sampai berkarat. Oke sahabat-sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.